halo semuanya, lama tidak berjumpa ya. Hari ini saya mau bikin kue Avengers. Kita simak tutorialnya, jangan di skip ya moms. Dan untuk kalian semua yang hobi menghias kue atau ingin menjadi cake designer, kalian boleh like video ini dan juga subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan uploadan kami yang terbaru. Untuk base cake kue hari ini, saya sudah lapisi dengan lapisan pertama atau sudah saya cream coat. Lalu untuk lapisan warnanya, saya akan bikin 3 warna, yaitu biru, putih, dan merah. Tinggi kue kita bagi 3 sama rata. Lalu sepertiga bagian bawah kita akan lapisi dengan buttercream biru. Kemudian bagian tengahnya saya isi dengan buttercream putih. Lalu sepertiga yang di atasnya kita isi dengan buttercream warna merah. Setelah itu kita akan haluskan permukaan buttercream bagian atas menggunakan spatula. Lalu untuk seluruh permukaan kue kita akan gunakan scraper. Nah, setelah permukaannya sudah rapi, bagian yang warna putih ini kita akan hias dengan sprinkle warna-warni di seluruh permukaannya. Untuk lilinnya, saya gunakan lilin yang sudah jadi warna merah. Kemudian saya beri tusuk gigi dan saya tusukkan tepat di bagian bawah tengah kue. Selanjutnya, saya akan mencetak nama yang berulang tahun menggunakan cetakan huruf dari bahan silikon dengan fondant warna kuning. Kemudian saya gilas fondant warna putih tipis-tipis menggunakan rolling pin. Lalu saya cetak motif bintang-bintang menggunakan planger seperti ini. Di sini saya akan berikan tips untuk meletakkan nama supaya tepat di tengah-tengah. Pertama kita hitung dulu hurufnya. Jika hurufnya seperti ini, contoh yang sekarang adalah genap, maka saya akan gunakan 2 huruf di tengahnya dulu saya pasang, baru kemudian ke kanan. Setelah sudah habis, baru diikuti dengan huruf berikutnya ke arah kiri. Nah, bila kalian menghitung hurufnya dan melakukan tips yang seperti saya lakukan, maka tulisannya tepat di tengah-tengah kan? Lalu berikutnya, untuk bintang-bintang, saya akan letakkan di buttercream yang warna biru bagian bawah. Saya letakkan 4 buah bintang ke kanan, lalu 4 buah bintang ke kiri. Untuk bintang-bintang ukuran yang lebih kecil, saya akan hias di buttercream yang warna merah. Saya gunakan bintang-bintang putih dan kuning. Usahakan kalian jangan gunakan ukuran bintang yang sama semua sama rata. Gunakanlah ukuran yang lebih kecil dan yang lebih besar supaya hasil di kuenya akan jauh lebih menarik. Lalu untuk peletakan figur mainannya, kalian tempelkan di sepanjang kaki belakangnya menggunakan tusuk sate, tujuannya supaya menjadi pondasi untuk ditusukkan di atas kue. Supaya ketika kue ini nanti akan dikirim, figur kue Avengers ini akan tetap berdiri kokoh dan tidak jatuh. Selanjutnya saya juga print logo Avengers dengan ukuran besar, lalu bagian belakangnya saya tempelkan dengan tusuk sate yang akan ditusukkan tepat di bagian belakang figur Avengers sebagai background. Untuk detailingnya saya akan tambahkan juga logo Avengers dengan ukuran kecil di bagian depan. Lalu saya akan print juga topper-topper bulat, ini adalah sisa dari
topper untuk cupcake, saya akan tempelkan di bagian depan supaya kue ini lebih meriah. Nah, sekarang kue Avengers kita sudah jadi. Gampang kan bikinnya? Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga channel ini dapat terus menambah inspirasi kalian untuk menghias kue semakin bagus dari hari ke hari. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dan bagikan juga ke media sosial yang kalian punya. Bye-bye.